Aduh, saya ngomong apa sih? Aku nggak tahu ngomong apa. Hampir jantung ini kamera. Aduh, orang ini parkir ngeri, deket banget. Hai guys, selamat datang kembali ke channel saya. Sorry banget, aku udah lama nggak upload foto, nggak upload video. Jadi hari ini kita bakal bikin video Q&A yang kemarin aku suruh kalian komen dan banyak banget yang komen. Tere. Ayo kita jawab sekarang semuanya ya, satu persatu. Aku paling bingung sih, banyak yang tanya. Kakak orang mana? Orang mana? Orang mana? Indonesia atau Jepang? Bla 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 bla. Oh my god. Aku mirip orang Jepang ya. Oke, dan ini aku orang Indonesia. Gimana bilang ya? Iya, orang Indo. Besarnya juga di Indo. Di Singapura juga sih, dua tempat. Makanya jadi Inggrisku lumayan lancar karena bergaul sama kebanyakan orang temannya Singapura. Dan orang Indo juga ada, cuma banyak orang bilang Indoku itu agak Jawa lah, agak apalah. Enggak tahu juga sih ya, memang beneran kayak Jawa ya. Kemarin aku pernah live kan, dan banyak yang bilang, "Kak, Indonya kayak orang Kalimantan, orang Jepang, orang apa, enggak tahu lah." Memang mungkin terlalu sering ngomong Inggris jadi Indo, aksen Indoku hilang ya. Tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Pertanyaan pertama, yang tadi bukan termasuk pertanyaannya. Dari Selvia Alisa 75. Lebih suka kartun atau anime? Anime. Aku lebih suka kartun. Kartun itu lebih lucu lah. Anime kurang suka sih, ya. Jadi yang suka anime, maaf. Yang selanjutnya, your VLLN underscore. Kalau setiap ganti warna rambut, harga buat ganti warnanya sama atau beda, Kak? Oh ya, aku baru ganti rambut warna biru. Dia sininya biru terang, terus bawahnya biru gelap, navy blue gitu. Jadi kayak ombre gitulah kesannya. Dan ini disponsor oleh Jill Salon. Jill Salon Singapura. Dan yep, aku gak pernah bayar sih, jadi disponsor udah 2 tahun loh, gila ya. Dan semua rambut itu sama harganya lah mungkin ya, saya juga gak tahu. Oh, by the way, rambut kakak yang warna-warni bagus banget. Yeah, makasih ya. Aku suka sih sama yang rainbow kemarin. Itu banyak banget kerjanya. Dan 6 jam atau 4 jam lah. Yeah. Dan sakit sekali. Punur P Nur Laila 8. Lagu favorit. Oh, lagu favorit sekarang Maroon 5. Apa tuh namanya? She. Tunggu saya coba lihat ya. Lagu favoritku, apa nih namanya? Mana kau? Oke, Maroon 5, Girls apa nih? Oops, sorry. Girls Like You. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Yosefin underscore Clara. Kakak udah pernah ke negara apa aja? Vietnam, Jepang baru-baru kemarin, Taiwan juga baru-baru, Bangkok, Thailand ya, Penang, Malaysia, Singapura nggak termasuk ya, soalnya itu rumah kedua. Mana lagi ya? Nggak tahu lagi, lupa saya. NN Nona kali, Nona. Nona titik Devi. Warna favorit kakak apa? Hijau. Saya nggak ada barang hijau di sini ya. Hijau, ih kok banyak karet di sini. Ampun, banyak karet. Aduh. Siapa sih yang nggak suka hijau? Komen di bawah. Atau komen di bawah warna favorit kalian. Selanjutnya, Tomoru underscore cat. C-A-T. Apa pengalaman yang tidak akan kakak lupakan? Hmm,
Saya tidak tahu, karena banyak banget. Pastinya pengalaman yang baik-baik semua kita gak mau lupain ya. Kalau bisa kita ingatin terus, biar bahagia terus. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rin_Nas9. Rin Nas, kakak jadi YouTubers terinspirasi dari siapa? Sebenarnya gak terinspirasi dari siapa-siapa sih, karena sering lihat YouTube kan, nonton-nonton orang dari luar negeri lah, seperti siapa tuh, Shane Dawson, Graveyard Girl. Aku lebih ke yang luar negeri sih, yang overseas-overseas semua gitu, karena aku lihat mereka sih keren-keren gitu videonya. Terus mereka kayak jadi diri sendiri, YouTube, mereka YouTube karena mereka jadi YouTubers bukan karena uang ya. Mungkin banyak dari mereka juga karena YouTubers jadi kaya, atau beberapa juga karena kerja keras gitulah, karena mereka dapat uang. Kalau viewersnya banyak dapat uang gitu. Jadi termasuk kerja keras juga, jadi bikin video gitu, setup lighting gini-gini. Ini ada lighting nih. Gak gampang lah semuanya, beli kamera, terus ngomong sendiri gitu sama kamera, gak gampang semuanya. Jadi usaha keras semua ya. Jadi kalian boleh jadi YouTubers tanpa terinspirasi sama siapa aja, tapi boleh lah jadi role model siapa gitu, cari itu satu kan. Oke, dari underscore Intan26 ya. Makanan favorit dari kecil sampai sekarang. Pete. Aku suka banget sama petai. Enak banget petai. Itu enak banget. Apalagi digoreng sama udang. Jijik banget ya. Terus ini dari Navisharajma_. Kemarin kok banyak yang underscore ya nama kalian? Hah? Kenapa? Kemarin ke Jepang, tujuan utamanya liburan atau yang lain kah? Yang lain kah gimana? Enggak lah. Tujuannya sih jalan-jalan sih memang. Perginya 7 hari 6 malam. Capek banget. Tapi seru. Seru banget Jepang. Banyak yang gak nyangka aku bisa ke Jepang sebenarnya. Udah lama pengen kesana, cuman ya gak kebayang aja sih memang bisa injak ke Jepang gitu. Cuman ya bersyukur. Bersyukur ya, kita harus bersyukur. Ini pertanyaan dari Priska Pri.skaa. Ngevlog pakai kamera apakah? Oh, saya pakai kamera dulu-dulu. Ini kamera baru ya, aku baru beli. Dulu aku pakai Samsung DV 800. Sekarang pakai Canon G7X Mark II. Canon, kamera Canon yang sekarang aku pakai ini banyak orang bilang bagus dan ya terkenal banget sih, untuk ngevlog lah atau apa-apa gitu bagus. Untuk foto juga bagus. Banyak orang compare kayak ini kamera ini sama kamera itu, ini ujung-ujungnya mereka bilang Canon yang ini bagus, jadi aku beli deh. Dari telur kentang. Kakak tahu Roy Kiyoshi? Gak tahu. Aku gak tahu siapa itu. Apa boleh kita Google? Roy Kiyoshi. Coba kita lihat siapa ini ya. Siapa ini? Roy Kiyoshi. Kalian tahu ini siapa? Lala Anwar. Underscore lagi. Underscore 07. Kakak bisa bahasa Jepang? Oh, oke, okay. Saya kemarin ke Jepang 7 hari, jadi sedikit belajar sama orang di sana. Dan seimase, aku nggak tahu itu apa, tapi kayaknya sih permisi ya, permisi gitu, permisi. Sama yang pasti banyak orang juga bisa itu, terima kasihnya, arigato, oke, okay? Arigato. Nah, lengkapnya sih arigato gozaimasu gitu, ini ada nadanya. Lumayan lancar ya, jadi orang kira aku orang Jepang gitu ya. Hah, siapa email aku? Nanti aja. Dari Vanisa Devi. Ini gak ada underscore. Jadi Vanisa Devi. Kak Freddy, kenapa kok gemesin sih? Ini bukan pertanyaan. Tapi ya pertanyaan sih, karena gemes ya. Aduh, lobet, mampus. Lobet.
Pertanyaan selanjutnya dari Vetika RW, gak underscore. Kak, duitnya banyak amat sih, hasil dari mana aja, bisnis kah atau yang lain? Oh, duitku banyak ya, aduh, gak banyak-banyak banget mah. Sebenarnya dari bisnis juga ada, dari sponsor, dari bisnis sendiri, aku ada bisnis sendiri yaitu gelang, aku gak pakai hari ini. Freddy Labels, jadi kalian boleh order di situ, saya bikin sendiri, semua saya bikin sendiri, pakai tangan, oke? Okay? Yang mau order, boleh langsung chat aku aja, aku kok semuanya packaging, semuanya chat admin, semua aku sendiri, gak ada yang lain. Jadi kalian boleh chat saya, kalau mau order, oke? Okay? Jangan minta nomor HP ya. Oke, okay, dari Putri Armelia. Kak, kenapa masih jomblo? Saya juga nggak tahu, nggak ada yang doyan kayak sama saya. Lo mau? Mau daftar? Selanjutnya, Ayunda 2812. Kali ini nggak ada underscore nih. Kak Freddy, kenapa setiap vlog harus bahasa Inggris? Kenapa nggak bahasa Indo? Ini bahasa Indo. Ya sih, kemarin aku sering, mereka viewersku orang Singapura, jadi teman-teman juga orang Singapura, mereka nggak gitu, nggak bisa dengar bahasa Indonesia, jadi kenakan bahasa Inggris deh, sorry ya. Jadi YouTube-ku mungkin nanti banyak bahasa sih, bahasa Indo, bahasa Inggris, bahasa Indo, bahasa Inggris, oke? Okay? Kalau kalian maunya bahasa apa? Komen di bawah. Dari Atika QH, Atika gitu ya, Atika. Lebih pilih pakai soft lens atau kacamata? Kacamata mungkin ya. Karena aku lebih suka orang pakai kacamata, kesannya lebih innocent gitu, lebih keren aja, lebih keren. Selanjutnya dari oh shit. Kayaknya aku seminum deh. Dari Archi Changa Daniswara. Pernah bosan bikin vlog gak kak? Terus alasan pertama kali sekali mau ngevlog? Kalau bosan sih nggak pernah ya, capek aja sih. Dan alasan pertama kali mau ngevlog? Yap, lebih mau interaksi pakai video gitu, lebih ke kalian daripada bos foto keren gitu, kadang-kadang nggak ada ngomong, jadi pakai video sih lebih bagus ya, mungkin orang bisa lebih mengenal gitu. Jadi ya gitu deh alasannya. Ini dari temanku sendiri nih, aduh. JS Jaslin. Kapan beli kamera, Kak? Aku udah beli. Oke, okay, udah beli. Kapan kita nge-vlog bareng, hoi? Tahu nih sibuk banget kalau dia nonton ya. Dia pasti nonton, dia support banget sama aku dari awal aku mau jadi YouTube sampai sekarang. Dia selalu kapan mana udah selesai belum, dia mau nonton, dan dia benar-benar support aku banget. Thank you ya. Kalian juga jangan lupa subscribe. Oke. Okay. Ini dari Robby Atul. Atul. Pernah makan jengkol enggak? Cici, dia panggil Cici. Ya memang sih dia udah dekat banget dia kayaknya sama saya ya. Suka enggak jengkol ya? Aduh, pertama kali doang gigit. Katanya rasanya kayak petai gitu sih, tapi enggak. Aku kurang suka. Oke. Okay. Oh, Nabila .3. Dia tanya apa respon kakak kalau ada haters? Kalau bilang nggak ada haters sih, nggak mungkin ya. Kemarin ada haters. Kamarku barusan mati. Nggak ada baterai. Dan aku panik banget. Nggak ada charger, nggak ada apa-apa. Aku udah bawa power bank. Untung aja aku ada pakai ini yang ada asap-asap itu. Kabelnya ini Samsung. Jadi aku ada kabelnya dan ada power bank. Baru cas sebentar. Dan kita lanjut ke dua pertanyaan terakhir yang tadi itu. Dari Nabila. Dan ya aku ada beberapa haters ya, aku udah lihat mereka komen gitu kan. Cuman ya sorry. Oh shit, aku harus minum. Dan haters ya, gimana harapin haters ya, paling biarin gitu aja, biarin ambaikan mereka, biarkan mereka lah maksudku kan. Jadi kalau gak ada haters kan kita gak terkenal gitu deh, jadi mikirnya positif aja, tetap
Bikin apa yang kamu suka. Be yourself. Oke, okay? Be yourself. Ada nih. Be yourself. Oke, okay? Be yourself. Jadi dirimu sendiri, oke? Okay? Oke, okay. Yang terakhir dari Demon JPG. Ini aku kenal loh dia, namanya Angel. Cakep banget, kalian lihat Instagramnya, gila. Dia foto, dia tuh kayaknya cuma umur belasan deh, 19 atau 17, lupa aku. Kemarin pernah ketemu di event. Terus dia kayak, dia foto-fotonya itu gila, kayak orang mau married gitu, gila, cakep banget. Keren. Oke, dia tanya, dia pakai bahasa Inggris ya, tapi dia ngerti bahasa Indonesia kok. Semoga dia nonton. Dan dia tanya, aku pakai apa nih? Pakai kamera apa untuk vlog dan pakai tripod apa gitulah maksudnya. Aku pakai kamera Canon Canon G7X Mark II. Dan kalau tripodnya aku pakai Joby tripod. Ini aku lagi pakai ini, Joby tripods. Oke, okay. Sudah jawab semua pertanyaan kalian, ya kan? Hai, ada yang hai. Mama. Kalau aku mau bikin part 2, ada yang mau nanya lagi? Dan aku mau bikin giveaway kecil-kecilan. Aduh, aku mau ngomong Inggris terus nih. Giveaway kecil-kecilan, yaitu aku mau giveaway Freddy Labels. Jadi ini dari aku bikin sendiri, yang tadi aku bilang itu Freddy Labels gelang. Aku mau giveaway 2 pemenang. Kalian boleh request, kalian mau yang mana, nanti kita boleh chat pas aku umumin pemenangnya ya. Okay, 2 pemenang kita pilih. Dan kalian komen di bawah, harus like video ini ya, komen, subscribe pastinya. Okay, dan kalian komen, kalian kasih saran mau video apa selanjutnya. Gitu aja sih. Jadi subscribe dan kasih saran video apa selanjutnya. Saya pilih 2 pemenang. Aku pilih 2 pemenang. Okay? Bye guys. Thank you for watching. See you guys in the next video. Bye. Dan sekarang saya mau pulang. Pakai kacamata dulu. Apa sih ini? Tereng. Ayo kita pulang. Aduh, parkirannya. Apalagi ini jatuh. Bye. Saya harus ambil mana tadi yang saya... Oh, ya Allah. Okay. Bye guys, bye.